Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loba keut ulin, ulah loba cing di mah. Saya akan mengunboxing ya, review ini Amok Hamok ya. Ini dibeli di Shopee online shop ya. Nah, ini ininya barangnya. Ya. Ini saya bongkar. Ini barangnya dikirim dari Shenzhen, China. Nah, ini barangnya. Barangnya ini kurang sesuai ya. Harusnya ini ada tali lagi. Tali. Terus kasur udara. Kasur udara nggak ada ini. Harusnya ini ada kasur udaranya ya. Yang pertama tali buat harusnya ini ada tali ya, buat ngikat ke ini, ke pohon. Terus ini harusnya ada kasur udara ini. Jadi barangnya tidak sesuai dengan deskripsi dan gambar di lapak ya, tidak sesuai ini. Oke, cukup untuk unboxing dan nanti akan saya review ya, ini khusus di part keduanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengilustrasikan komplainan saya buat tim Shopee ya, barang yang saya beli. Yang pertama, yang saya beli ini hamok tent ya. Harusnya ada ini. Harusnya kita dapat ini nih. Ini adalah kasur udara ya. Kasur udara. Terus yang kedua kita dapat tali ini, tapi di paket saya nggak ada. Nanti mungkin di ini dilihat ketika unboxing ya. Harusnya kita dapat ini tali ya, sling. Oke, stop dulu. 4 kilo. Nah, ini berfungsi tali ini untuk pengikat dua hamok ya. Nah, ini satu. Di sini satu. Ini punya saya ini. Bawaannya tidak ada, harusnya ada ini. Seperti dalam deskripsi dan contoh di gambar. Oke? Pilu. Dan yang kedua, di produk yang saya beli tidak ada kasur udara seperti ini. Saya ini mengilustrasikan
memakai Natur Hik ya. Natur Hik ini punya saya, bukan bawaan dari produk ini. Ini fungsinya untuk kasur udara ya, karena ini tidak ada kasur udara, jadi lepet seperti ini. Harusnya ini ada nih ya. Oke, tilu. Nah, dan ini fungsinya sebagai kasur udara ya. Kasur udara ini dimasukkan ke sini. Dan ini seperti ini. Dan yang ketiga, harusnya di sini ke sana itu ada tali sling. Ada tali sling. Tali sling dari baja ya. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Nah, ini bentuknya seperti ini. Harusnya dari sini ke sini itu ada tali sling. Jadi berfungsi untuk ini. Di ini dulu. Nah, saya sekarang coba pakai ini ya. Ini bukan bawaan. Ini punya saya. Saya akan contohkan. Nah, ini seperti ini. Ini harusnya pakai tali sling, tali baja, karena ini sebagai penahan bobot ya. Dan ini juga berfungsi sebagai kulambu. Tapi di dalam bawaan tidak ada. Nah, ini seperti ini harusnya. Nah, jadi ini tali seling ini berfungsi untuk penahan bobot dan penahan kulambu ini ya. Terus dari sininya juga ada tali seling lagi, tali. Oke, itulah yang saya komplainkan buat penjual ya. Mohon Shopee dibantu. Yang saya inginkan yang pertama, ini tali seling, karena ini penahan bobot. Dan yang kedua, tali buat ini tidak ada. Nah, ini tali ke sini nggak ada. Tali buat ke pohon. Yang ketiga ini kasur udara. Kasur udara saya tidak diberi kasur udara, jadi dalam bawaannya nggak ada, polos. Kasur udara, oke. Saya tidak menuntut uang saya dikembalikan, tapi saya menuntut tali seling, tali buat ke pohon ya, pengikat karabiner, tali karabiner ya, mungkin Shopee juga tahu. Dan ketiga ini kasur udara, itu saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lobakeun ulin, ulah loba cicing di imah.